Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku, Galih Mami Kipet. Di video kali ini, kalian tentunya udah baca judul dan udah juga baca thumbnailnya. Di video kali ini, aku mau nge-review pisang nugget punyanya anak presiden, yaitu Kaesang Pangarep. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan jangan lupa subscribe. Klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video. Selamat datang bagi yang menemukan video ini, aku Galih Mami Gibran. Tolong di-subscribe dulu guys supaya aku lebih semangat untuk bikin video. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku di sini. Nah, yuk sekarang kita mulai aja makan bareng nugget pisang punyanya anak presiden, guys. Yuk. Di video ini aku mau nge-review. Jadi nugget pisang, namanya nugget pisang kesayangan Sang Pisang by Kaesang. Namanya Sang Pisang itu sangnya diambil dari nama Kaesang gak sih? Unik banget gak sih by Kaesang? Terus ini tuh kayak ada dupnya gitu, tapi di Jogja kayaknya duplikatnya tuh gak ada. Di Jakarta kayaknya adanya ya. Itu namanya Pisang Kaesang. Nah, itu tuh yang gak original, guys. Kalau yang Sang Pisang by Kaesang ini yang bener-bener original. Punyanya Bapak Presiden kita, guys. Dari packaging, kayak mau nge-review makeup aja ya, guys, ya. Gak masalah sih, oke banget. Karena di sini aku sangat tertarik sama packagingnya itu. Warna hitam cakep banget. Kayak yang punya kayaknya, ya. Terus ada simbol monyetnya gitu. Kayak si monyet pemakan pisang gitu, guys. Terus yang bikin aku excited banget itu, yang pertama aku lihat malah justru di kemasannya ini, guys. Hashtag bukan kue artis. Berarti si Kaesangnya ini tuh memang dia ngaku bahwa dia tuh bukan artis. Bukan kue-kue artis yang dia jual, bukan kue-kue artis kayak yang artis-artis buat gitu kan. Banyak banget kan kuenya gitu. Ini aku agak menjauh karena di depanku tuh sebenarnya ada meja, cuman kayak ngatur tempatnya tuh agak susah banget gitu ya. Ini aku record di kamar. Nah, ini tampak penampilannya tuh seperti ini, guys. Jadi dia tuh nugget pisang gitu loh, bukan pisang nugget. Jadi seperti aku bilang kayaknya pisang nugget ya. Yang bener tuh nugget pisang. Nah, ini tuh aku beli yang dua varian rasa. Ada isinya tuh ada 10, terus 5 tuh ini aku beli yang rasa avocado almond, terus sama yang tiramisu oreo. Jadi ini tuh aku beli berdasarkan, tanya sih sama masnya gitu, yang bestseller apa, yang banyak banget diburu tuh rasa apa. Terus masnya jawab tiramisu sama avocado. Jadi ini aku beli yang dua varian rasa. Nah, terus guys, tampilannya tuh seperti ini. Ini kayak yang 4 cm kali 3 cm gitu. Dia bentuknya persegi panjang. Ini yang topping tiramisu, mix topping oreo, terus dia itu bener-bener yang dibuat nugget, terus kayak dilapisin tepung panir gitu gak sih, guys, namanya. Mari kita lihat. Wow, jatuh, guys. Nah, ini tampak, kelihatan gak sih? Ini tuh bener-bener kayak dibuat nugget dulu gitu, dibuat adonan dulu, bukan kayak pisang-pisang, pisang keju yang udah ada gitu beberapa itu kan. Kayak cuma pisang berisi bener-bener pisang. Kalau ini tuh kayak dibuat nugget dulu, guys. Jadi kayak dilembutin dulu gitu, dicampur-campur gitu. Coba ya. Kesan? Kesan di gigitan pertama, udah aku kunyah dan langsung aku telan gitu. Pas gigit tuh bener-bener dia tuh lembut banget. Bener-bener kayak yang lembut, terus kayak ada apa ya namanya, lengket, bukan lengket, kayak kenyal-kenyal lembut gitu. Tapi pisangnya memang masih kerasa banget. Dan ini enak banget, guys. Terus ini gak tahu ya yang dipakai pisang apa. Tadi tuh pas beli gak sempet nanya gitu. Kalau aku icip sih kayak dia, maaf ya guys kalau denger itu ada suara hujan, karena aku recordnya memang pas musim hujan gini di Jogja lagi. Bener-bener tiap sore tuh hujan banget, hujan banget. Jadi mohon maaf kalau memang ada suara hujan yang pas.
Jadi pisangnya ini tuh memang masih kerasa banget walaupun dia udah dikasih adonan dibuat nugget gitu, guys. Dia itu pisangnya sedikit ada rasa kayak asem-asemnya, kayak kecut-kecutnya gitu loh, guys. Tapi nggak terlalu asem banget gitu sih, enggak. Cuman memang ada rasa asemnya gitu, sedikit aja sih. Kan ada tuh pisang keju merek lain di Jogja yang terkenal banget itu, tapi bukan dibuat nugget. Dia itu pisangnya yang kayak bener-bener asem banget. Sebenarnya aku nggak suka sama yang pisang yang asem gitu loh. Cuman kalau yang ini tuh asemnya nggak terlalu mencolok gitu loh, ada sedikit banget asemnya, tapi karena dia udah dikasih adonan jadi enak banget. Apalagi yang rasa tiramisu ini bener-bener enak, guys. Teksturnya tuh yang lembut, udah gitu pokoknya enak. Next aku coba dari rasa yang kedua, yaitu avocado almond. Sebenarnya kata masnya yang best seller itu avocado Milo, guys. Cuman ternyata pas aku order, tiba-tiba dipanggilin sama masnya, "Mbak, mbak, maaf, Milonya habis, mau diganti apa dong? Selain Milo apa mas enaknya avocado sama almond, mbak?" Ya udah deh, aku beli. Ganti dah almond. Nih, bentuknya kayak gini, guys. Ini avocadonya kayak krim avocado gitu, terus ini almondnya. Teksturnya masih sama, coba kita. Guys, ternyata yang avocado lebih enak menurut aku dibanding yang tiramisu. Padahal yang tiramisu tadi tuh udah enak banget. Ini yang avocado ini bener-bener enak banget. Ini bukan karena pisangnya anaknya Pak Presiden ya. Nanti kalau aku bilang dia nggak enak, takut dihujat sama banyak orang, sama banyak orang gitu kan. Tapi ternyata enggak, ini tuh emang bener-bener yang enak, lembut, karena dia bener-bener dibuat nugget dulu, guys. Jadi ini tekstur nuggetnya tuh bener-bener yang lembut, nggak kelihatan pisangnya gitu loh, karena udah dihancurin ya. Ini enak banget avocado, guys. Kedua rasa udah aku icip semua, rasanya semua enak, teksturnya juga lembut, kenyal gitu. Ada sedikit rasa asem, kecut, tapi nggak terlalu sih, cuma sedikit banget aja gitu. Bagi kalian pecinta olahan pisang, termasuk aku nih, aku suka banget segala olahan pisang, itu pasti kalian suka banget sama nugget pisangnya Sang Kaisang by Kaisang Pangarep. Kalian wajib coba. Ini tuh harganya satu box isi 10 nugget pisang itu, kalau yang dua varian gini harganya 30.000. Terus kalau yang cuma satu varian, jadi satu rasa aja dalam satu box itu isinya 10 juga, harganya 25.000. Jadi kayak selisih 5.000 tapi udah dapet dua rasa sekaligus gitu loh. Jadi aku lebih pilih yang dua rasa aja sekalian gitu, guys. Terus dari antara harga sama rasa itu balance nggak sih? Menurut aku ini balance banget. Ada harga, ada rasa. Kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupo, itu bener, emang harganya nggak pricey sih menurutku. Kalau dengan kualitas seenak itu, sebagus itu, ini emang enak. Terus aku kasih tahu outlet yang di Jogja, barangkali kalian semua teman-teman yang ada di Jogja ada yang belum tahu Sang Pisang by Kaisang ini tuh outletnya ada dua doang kalau di Jogja. Yang satu ada di Seturan, nanti akan aku tulis di description box ya, guys. Terus kemudian yang kedua itu ada di Sagandi, pom bensin Sagandi, area pom bensinnya di dalamnya itu. Terus dia juga bisa dibeli by Gojek. Jadi kalau kalian yang mager, tinggal order aja di Gojek. Tapi harganya kayaknya beda deh, nggak sekitar, palingan 27-30 gitu kalau yang satu varian rasa, karena di Gojekin, guys. Gitu. Kalian boleh komen di bawah kalau kalian udah ngerasain Sang Pisang ini duluan. Kalian boleh kasih apa ya namanya reviewnya di komen di bawah biar semua tahu. Barangkali menurut aku enak, tapi menurut kalian yang udah ngerasain nggak enak, nggak enaknya di mana, kasih tahu aku di bawah ya. Karena menurut aku ini enak banget, guys. Kalau disuruh kasih penilaian
dari bintang 1 sampai 5, udah pasti aku kasih 5 bintang untuk sang pisang by Kaisang ini. Yeay, karena memang seenak itu, guys. Next, kalau video ini ada yang kurang lengkap, kalian boleh tanya komen di bawah, nanti insya Allah pasti aku bales. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video yang sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel ini, perkenalkan aku Galih Mami Gibran. Tolong subscribe dulu ya guys, kalau kalian yang baru mampir, klik tombol merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video, apalagi terutama video giveaway gitu guys. Karena insya Allah di channel ini akan ada mini giveaway di setiap bulannya guys. Terus boleh dong kalian juga komen kalau aku ngebuat review makanan gini, mau dibuatin review apa lagi dong? Komen ya guys. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.